Selamat siang, Bos. Selamat siang. Oke, silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Made Wiranata, Ketua Forum Korban BTC 88 Bali. Ingin menyampaikan kepada media bahwa di sini saya sebagai Ketua Forum Korban BTC 88 merasa sudah dibohongi oleh pengelola. Di awal saya ikut di BTC 88 ini itu berdasarkan dia memberikan janji modal plus profit itu 17%, dan dia menjanjikan ketika bisnisnya ini terjadi masalah atau terjadi problem gitu, dia berjanji mengembalikan dananya itu 105% sesuai dengan janji sertifikat atau kuitansi yang dia tulis. Nah, selama ini kita sudah tunggu-tunggu, kita sudah melakukan mediasi, sudah kita pernah datang ke rumahnya begitu, tapi dia tidak pernah menepati janjinya semua itu. Nah, dengan dasar itulah saya ingin menuntut pengelola ini supaya mengembalikan modal-modal para member atau para nasabah yang dia rekrut atau dia kelola. Begitu, Pak. Jumlah berapa yang ikut? Jumlahnya kurang lebih 200 orang, tetapi yang ikut menggugat atau ikut di forum korban BTC 88 ini kurang lebih 43 antara 50 orang. Gitu, Pak. Nasabah tersebut berapa jumlah nilai yang disimpan di PT tersebut? Itu bervariasi, Pak, dari 2 juta, terus ada yang 10 juta, ada yang 50 juta, bahkan ada yang 100 juta. Jadi keinginan tuntutan Bapak sebagai ketua forumnya ini biar bisa dikembaliin aja ya. Iya, biar dikembalikan sama pengelola ini sesuai dengan janji dan tanggung jawabnya dia. Begitu, Pak. Oke, terima kasih ya, Mas ya. Oke,